Gak mampu samai pencapaian Shin Tae-yong di timnas Indonesia, pelatih Malaysia malah bikin pengakuan mengejutkan yang bisa bikin se-Asia Tenggara geger. Pemain langganan bela timnas Indonesia malah dicoret dari daftar pemain untuk Piala AFF U19 2024. Keputusan gak masuk akal pelatih Irak jelang hadapi putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Gak mampu samai pencapaian Shin Tae-yong di timnas Indonesia, pelatih Malaysia malah bikin pengakuan mengejutkan yang bisa bikin se-Asia Tenggara geger. Kim Pandon resmi melepas jabatannya sebagai pelatih timnas Malaysia pada Selasa 16 Juli. Kabar ini cukup mengejutkan karena tim Harimau Malaya akan berlaga di Piala Merdeka 2024 dan ASEAN Cup 2024. Selain itu, Malaysia dalam misi untuk memperbaiki posisi di ranking FIFA demi menjaga kans lolos ke Piala Asia. Mundurnya Kim membuat mereka harus bekerja keras untuk mempersiapkan tim yang akan turun di turnamen mendatang. Kim Pandon menjelaskan, keputusan ini sebenarnya cukup berat. Namun, tekadnya sudah bulat untuk mundur dari timnas Malaysia. Dia juga meminta maaf karena keputusan ini mengejutkan semua pihak. Alasannya mundur karena komitmen pribadi dan tidak ada paksaan dari pihak lain. Hari ini saya memiliki pesan sedih dan menyesal untuk dibagikan kepada semua orang. Hari ini, saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pelatih kepala tim sepak bola nasional Malaysia karena komitmen pribadi saya. Saya meminta maaf atas kekecewaan yang mungkin telah terjadi kepada semua orang, kata Kim Pandon dilansir bolasport.com dari Instagram FA Malaysia. Sementara itu, Wakil Presiden FAM, Datuk Wira Muhammad Yusof Haji Mahadi menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya sudah ada komunikasi sebelumnya. Bahkan pembahasan ini dilakukan dalam beberapa pertemuan antara pihak FAM dan Kim. Untuk diketahui semua, Pandon telah bertemu dengan manajemen FAM untuk menyampaikan keinginannya memperpendek durasi kontraknya. Disusul dengan beberapa pertemuan lagi, kata Datuk Wira Muhammad Yusof Haji Mahadi. FAM sebenarnya tidak setuju dengan keputusan ini. Mereka bahkan berusaha membujuk agar Kim berubah pikiran dan tetap memimpin Harimau Malaya. Namun, sang pelatih tetap pada pendiriannya dan akhirnya memilih mundur. Setelah itu kami mencoba membujuknya untuk mempertimbangkan kembali keinginannya. Namun, pada akhirnya manajemen dan komite eksekutif FAM menghormati keputusannya. Kemudian sepakat untuk melepaskan Pandon dengan persetujuan bersama. Meski ia masih memiliki hak kontrak dengan FAM hingga Desember 2025, pungkasnya. Pemain langganan bela timnas Indonesia malah dicoret dari daftar pemain untuk Piala AFF U19 2024. Jida Bin dicoret dari skuad timnas Indonesia U19 yang akan berlaga di Piala AFF 2024. Selain Jida Bin, berikut ini daftar nama pemain dicoret dari Timnas Indonesia U19 yang dikutip Selasa, 16 Juli 2024. Timnas Indonesia U19 akan memulainya kiprahnya di Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, SGBT, Surabaya, Rabu, 17 Juli 2024. Lawan pertama yang dihadapi adalah Filipina. Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Indra Syafri sebelumnya telah menggelar pemusatan latihan beberapa pekan di Jakarta dan Surabaya. Pemusatan latihan tersebut juga sebagai ajang seleksi bagi para pemain muda ini. TC di Jakarta berlangsung 23 Juni hingga 9 Juli 2024.
TC diikuti sebanyak 33 orang pemain. Selanjutnya, pelatih asal Sumatera Barat itu membawa 28 pemain untuk melakukan pemusatan latihan lanjutan di Surabaya. Artinya, sebanyak 5 pemain dicoret. Selanjutnya dari 28 pemain itu, dicoret lagi sebanyak 5 orang setelah menjalani pemusatan latihan di Surabaya. Sehingga jumlah pemain Timnas Indonesia U19 yang didaftarkan berlaga di Piala AFF U19 2024 adalah sebanyak 23 orang. 23 pemain ini juga sudah sesuai dengan regulasi AFF untuk didaftarkan mengikuti turnamennya, ujar Indra Syafri. Adapun daftar pemain yang dicoret adalah Muhammad Farhan Sopilo, Persija Jakarta, Fandi Bagus Pamungkas, Bayangkara FC. Muhammad Darel Valentino Erlangga, Persib Bandung, Jida Bin, Asiop, dan Rahmat Syawal, PSIS Semarang. Keputusan gak masuk akal pelatih Irak jelang hadapi putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Yesus Casas diterpa isu besar saat timnas Irak menunjukkan performa impresif di bawah asuhannya, kondisi yang ingin dimanfaatkan Korea Selatan. Timnas Irak berhasil menorehkan prestasi cukup membanggakan di bawah asuhan Yesus Casas, meski gagal melaju ke final Piala Asia 2023. Namun, clean sheet kemenangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 membawa Irak menorehkan rekor tak terkalahkan di putaran kedua. Seiring prestasi mentereng itu, Yesus Casas pun disebut meminta kenaikan gaji yang besar dari perpanjangan kontrak bersama Timnas Irak. Menurut media Irak, Andan Darzal selaku Presiden Federasi Sepak Bola Irak, IFA, telah membentuk komite negosiasi dalam perpanjangan kontrak Yesus Casas. Federasi Irak dikatakan sudah memiliki suara bulat untuk memperpanjang kontrak Yesus Casas dan akan segera melakukan negosiasi penuh. Casas sebenarnya masih terikat kontrak hingga putaran final Piala Dunia 2026 dengan gaji tahunan senilai 1,25 juta dolar AS. Menurut laporan yang sama, Casas meminta kenaikan gaji hingga 2 juta dolar AS jika kontraknya diperpanjang hingga 2027. Meskipun saat ini Federasi Irak dikabarkan tengah mengalami kesulitan, namun mereka berencana meminta bantuan anggaran dari pemerintah. Pelatih Casas berharap mendapat kenaikan gaji tahunan menjadi 2 juta dolar AS jika memperpanjang masa kontrak hingga Piala Asia 2027 di Arab Saudi, tulis Best Eleven. Meskipun Asosiasi Sepak Bola Irak mengalami kesulitan keuangan, mereka berencana untuk meminta dukungan anggaran dari pemerintah. Guna memenuhi permintaan Yesus Casas soal kenaikan gaji, imbuh mereka. Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, sebenarnya sempat memasukkan nama Yesus Casas sebagai kandidat pelatih baru Timnas Korea. Akan tetapi, hasil komunikasi Lee Im-saeng selaku Presiden Federasi Korea dengan Federasi Irak tak berbuah hasil manis. Bahkan, Yesus Casas dilaporkan menolak secara tegas pinangan Korea Selatan sebagai pelatih timnas mereka. Pendekatan yang dilakukan KFA justru dinilai sebagai biang kerok Yesus Casas meminta kenaikan gaji kepada Federasi Irak.